Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mencoba menggambar lumba-lumba ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar maju dan berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Yuk tonton videonya sekarang. Oke, ini kita menggambar lumba-lumba ya teman-teman. Ini kita pakai pensil dan kita gambar lumba-lumba yang satunya lagi ya teman-teman. Ini hanya kepalanya aja. Oke, kita langsung warnain pakai krayon ya teman-teman. Ini kita pakai biru muda atau biru laut. Oke, kita warnain. Lanjut kita warnain lagi pakai biru muda yang lebih tua ya teman-teman, satu tingkat lebih tua. Ini kita pakai biru muda yang sama kayak yang di atas. Oke, kita warnain. Lalu kita blend pakai tisu ya teman-teman agar lebih rata dan natural. Oke, ini hasilnya. Kita garisin dulu untuk badannya atau badan bawahnya teman-teman. Oke, kita warnain lumba-lumbanya pakai warna abu tua ya teman-teman. Oke, untuk bawahnya kita biarkan putih. Kita warnain lagi yang satunya. Supaya rata. Lalu kita ratain pakai cotton bud ya teman-teman agar lebih nyatu warnanya. Oke, kita ratakan semuanya pakai cotton bud. Yang satunya juga ya, jangan lupa. Oh, kita kasih biru yang muda dan biru yang lebih muda ya teman-teman. Kita oleskan pakai tangan atau pakai tisu juga bisa. Kita ratain. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Lalu kita buat seperti air ya teman-teman. Ini pakai warna putih, jadi efek dari airnya. Kita pakai warna putih, kita ratakan pakai tangan atau pakai tisu. Oke, kita tambahin lagi warna biru yang agak tuanya ya teman-teman untuk awannya. Kita tambahin lagi dan ratain pakai tangan atau pakai tisu ya teman-teman. Lalu kita tebalkan menggunakan pensil 2B ini ya teman-teman. Oke, kita ratakan atau tebalkan. Oke,
dan ini hasilnya. Gimana, cukup mudah ya teman-teman.